Jadi memang ini kan taman ini kalau saya lihat sudah bagus. Nah, hari-hari ini kan memang ada beberapa rumput yang dari dinas dan perut kering. Kami berharap masyarakat juga peduli tentang lingkungan. Karena taman yang ada ini kalau kita lihat pohon-pohonnya hijau, itu kan kita pandang bagus. Kalau kita jalan sore, bahkan juga kita lalu-lalang kan jadi sejuk. Tapi hari-hari ini saya lihat setelah kita sudah dalam paruh putih, dalam keadaan kering, masyarakat tidak sengaja atau sengaja saya kurang tahu, tapi mereka bakar. Jadi pohon-pohon yang ada di dalam itu bahkan taman ini sebenarnya di dinas lingkungan hidup di tahun kemarin. Cuma karena kita, terkait dengan kemampuan keuangan negara, dalam hal ini daerah, sehingga di tahun ini kita tidak begitu fokus ke pembersihan. Karena kita sedikit tidak terakomodir karena terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau kegiatan perawatan begini, kita butuh sekitar 200-an. 200-an kalau sampai ke atas, 200-an. Aktivitas sehari-hari kebersihan, sama terkait dengan kebersihan lingkungan itu kan menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan kebersihan kan bukan berarti dinas lingkungan hidup saja yang harus melaksanakan kebersihan. Tapi ini sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.